Berbagi Peduli bersama Pelopor Kepedulian menggelar acara bertajuk Ramadan Berbagi dengan 10.000 anak yatim dan diwafa di teras kota Tangerang Selatan. Pada hari Sabtu 23 April 2022 kegiatan ini diisi beberapa bintang tamu, seperti pendakwah David Halik, seniman Dik Doang, dan dimeriahkan oleh penyanyi religi Wita Aja. Antusias anak-anak yang hadir sangat luar biasa. Terlihat pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat, anak yatim berbondong-bondong berdatangan untuk mengikuti santunan bersama. Ya Rasulullah, ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyu khairul khalqi. Dalam kesempatannya, Ari Kisnowandra, selaku Direktur Berbagi Peduli, menyampaikan rasa syukur diberikan kesempatan untuk dapat berbagi di bulan penuh berkah bulan Ramadan kepada anak-anak yatim dan duafa. Program ini akan terus bergulir sampai akhir bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Alhamdulillah, bersyukur ternyata berjalan dengan meriah dan sukses. Dan terima kasih kepada Bapak Soma selaku Direktur PT Aroyan Bangun Indonesia dan Ibu Hajah Ida Hamidah selaku Direktur Percetakan Latansa Agung Digital yang sudah mendukung dan support kegiatan kami. Kepada para donatur yang sudah memberikan rezekinya untuk saudara-saudara kita, mudah-mudahan kedepannya kami terus bisa memprioritaskan kepada para penerima manfaat yang membutuhkan. Dari Tangerang Selatan, Palapa TV mengabarkan.